Halo sobat semuanya, kembali lagi di Sports Channel 21 yang akan menemani Anda untuk menyajikan informasi seputar dunia olahraga yang pastinya sangat sayang untuk dilewatkan. Sebelum masuk ke berita utama, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini makin besar dan berkembang. Liga Champions 2021 pekan ini akan menampilkan sederet laga seru dan menarik. Beberapa di antaranya adalah laga Chelsea vs Juventus dan juga Manchester City melawan Paris Saint-Germain. Ya, ajang Liga Champions 2021-2022 terus berlanjut. Kini, kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa itu sudah memasuki matchday kelima di babak penyisihan grup. Sejumlah tim pun sudah berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar, seperti Liverpool, Ajax Amsterdam, Bayern Munich, hingga Juventus. Sementara tim lain, mereka masih harus berjuang merebut tiket tersisa ke babak berikutnya. Alhasil, sederet tim akan tampil jor-joran di dua laga tersisa pada babak penyisihan grup. Satu di antaranya akan dilakoni pada pekan ini. Grup EH akan tampil lebih dahulu pada Rabu tanggal 24 November tahun 2021 dini hari WIB. Berikut jadwal lengkap Liga Champions 2021 pekan ini, Rabu tanggal 24 November tahun 2021. Pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Dinamo Kiev vs Bayern München, Villarreal vs Manchester United. Pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, Barcelona vs Benfica, Young Boys vs Atalanta, Sevilla vs Wolfsburg, Lille vs Salzburg, Chelsea vs Juventus, Malmo vs Zenit. Kamis tanggal 25 November tahun 2021, pukul 00.45 waktu Indonesia Barat, Besiktas vs Ajax Amsterdam, Inter Milan vs Shakhtar Donetsk. Pukul 03.00, Manchester City vs PSG, Club Brugge vs RB Leipzig, Atletico Madrid vs AC Milan, Liverpool vs Porto, Sporting Lisbon vs Borussia Dortmund, Serif Tiraspol vs Real Madrid.